Netlan akan keluar tak lama lagi and that's why lah Genshin pun dah keluarkan teaser mengenai Netlan. So, jomlah kita react dekat trailer-trailer tersebut. Tapi sebelum tu, aku ada sedikit benda yang nak bagi tahu korang. Maybe ada antara korang yang perasan sekarang ni aku dah jarang upload video or even buat live stream. So, apa yang aku nak kata ialah maybe selepas ni pun aku memang dah sedikit jarang upload video ataupun buat live stream. Aku macam dah tak ada jadual aku tersendiri untuk buat live stream ataupun upload video. Kalau ada benda-benda baru ataupun benda-benda penting yang keluar macam Netlan ni lah contohnya kan, ha, maybe time tu lah baru aku buat live stream ataupun aku upload video baru. I'm so sorry about that sebab macam sekarang ni aku ada benda lain yang aku nak fokus. Macam YouTube ni aku dah fokus selama 4 tahun lebih kurang, but I don't know, macam aku tak boleh nak berharap sangat dekat YouTube, so that's why aku buat benda lain sekarang ni. That's why lah aku punya future plan pun kemungkinan besar aku dah tak buat content gaming, aku akan buat another type of content, but itu just planning saja. Kita hanya mampu merancang. Anyway, kalau ada apa-apa aku just bagi tahu korang je lah. And now jomlah kita tengok dekat benda-benda baru yang akan keluar dekat Netlan nanti. First kita akan react dekat Netlan preview teaser Dead Hand. So jomlah kita lihat. Even live stream 4.8 hari tu pun aku tak tengok lagi weh. Serious. Alright, this is our new character. Oh, okay. So, itu macam dia punya kenderaan lah, lebih kurang. Alright. Pun boleh. I mean, tak ada kereta, tak ada motor, tapi kita ada benda ni. Ha, jadilah. Alright. Oh, okay. Ini VA Sasuke, right? Kalau Japan ni sedap. Kita ada Sasuke guys. Oh, okay, macam semua karakter macam ada vehicle tersendiri je. I mean bukanlah vehicle tapi macam lebih kurang lah, right? Sasuke ni kemungkinan aku nak pull. Dua-dua ekor ni aku tak nak. Tapi kalau tengok karakter Sasuke ni macam 4 star. Oh, baik. Aku tak sure korang tahu ke tak, tapi aku rasa memang ramai dah tahulah. Genshin Impact sendiri dah keluarkan karakter-karakter yang akan datang dekat dalam Netlan nanti tau. And serious, banyak jugalah karakter yang aku rasa aku nak pull. So, kalau korang tak tahu lagi, jangan risau. Jat lagi aku akan tunjuk. Sekarang ni, jomlah kita react dekat trailer yang paling latest Hoyo release, iaitu Ignition Teaser, A Name Forged in Flames. Let's go. Kalau tak silap akulah, dekat dalam trailer ni yang dia ada tunjuk Pyro Archon. Kod. We'll see. Tapi kalau tengok region Netherlands ni macam menarik lah. Kachina. Okay, siapa Kachina dia ke? Oh, okay, bukan. Oh, budak ni yang ada. I don't know. Dia punya benda tu macam gasing atau lebih kurang. Macam lah. Yes, Sasuke. Naruto, mana Naruto? There you go. Itu kita punya Naruto. Memang nanti aku tukar Japanese sedap balik. Karakter tu Ni nampak menarik. Macam aku nak pull. Design dia lawa. Ini pun oh, dia Geo. Okay, Geo karakter lama aku tak pull. Kemungkinan aku akan pull juga, I don't know. Okay, tadi tu tak nak. Oi, ni pun macam nak pull. Waifu-waifu semua nak pull lah. Tak, tapi sebab karakter design dia lawa, serious. Siapa lagi? Mana kita punya Pyro Archon? Ini, aku rasa ini. Yes, sir. Ini memang wajib. Ini kan kita punya Pyro Archon. Right. Atau aku salah. Tapi kalau dah presentation dia pun macam ni, of course lah dia Pyro Archon. The tournament will soon begin. My dear friends, take your positions. Tournament, eh? Embrace your competitive spirit and give your all. Okay. Battle is for winners only. The champion will take all. Itu yang aku rasa daripada dulu memang dah tunjuk tau karakter dia. Aku tak sure apa nama dia. Oh yes. Kapitan, alright. Are you brave enough to compete?
Oh damn, so dia pun akan keluarkan Atlan nanti. Nice. And kalau korang perasan, ada lagi seorang tadi sebelah dia tu. Itu pun aku nak pull. Lawa gila design dia. Wow. Even the tiniest of sparks. Dengan dia punya background song macam ni, hoi. Did you catch everything? Oh my god. Alright, I'm hype. Walaupun sekarang ni aku rasa dah berapa hari, berapa minggu aku tak on Genshin. Your eyes and feel. And feel? For with our blood, we will forge our true fate. Alright. Okay. Pero Archon, aku tak sure apa nama dia, tapi ya, wajib pull. So, apa yang korang rasa tentang teaser trailer tadi tu? Hype or not? Kalau aku, of course lah hype, sebab ya, Genshin pun sekarang ni macam dah tak ada apa sangat kot. Aku tak tahulah aku seorang jika ataupun memang orang lain pun rasa begitu. So memang Netland ni nantilah yang macam maybe bagi aku semangat balik untuk main Genshin tu. Anyway, ini merupakan karakter yang akan datang dekat Netland nanti, iaitu Mualani. Kalau tengok dari segi design karakter dia, memang aku rasa dia Hydro user lah. Ataupun Cryo. Tapi aku rasa dia Hydro sebab yang macam korang nampak tadi tu, dia naik Shark Ride. Dia punya vehicle tu Shark. So of course lah dia Hydro. Tapi dia ni 4 star ke 5 star, itu aku tak pasti. Kemungkinan besar orang ni semua dah ada leak tau. Cuma aku tak tengok leak ke apa, so aku tak tahulah. Aku memang tengok official je from Genshin Impact sendiri. Next one kita ada Kashina. Okay, ini pun yang dekat teaser selepas 4.8 tadi tu lah yang kita nampak, right? Dia Mualani dengan lagi seorang Sasuke. Tu aku tak sure apa nama karakter dia. Sekejap lagi kita akan tengok. So Kashina ni merupakan Geo karakter, eh. Macam korang nampak dekat sini, dia pakai Geo punya element. Tapi aku rasa dia ni 4 star. Serius, aku rasa dia ni 4 star. Mualani tu pun 4 star. Ya, ini dia kita punya Sasuke. Kinnitch. Kinnick. Tapi aku rasa pronounce dia as Kinnitch kot. Dia ni pun aku ada rasa lah kemungkinan dia akan jadi 4 star karakter tau. Tapi dia element apa tak pasti, macam Animal. And dia punya Japanese VA Sugiyama Noriaki, iaitu Sasuke punya VA. I'm a huge fan of Naruto, so of course lah aku nak dengar suara dia in Japanese dub nanti. Harap sama dengan Sasuke lah. Walaupun aku taklah suka Sasuke sangat, tapi it's still Naruto punya franchise. Ini kita punya Naruto. And I don't know why dia punya karakter ni macam 8-bit pixel punya style. Like aku tak faham macam mana dia boleh tiba-tiba jadi pixelated. Aku harap ada story pasal benda Allah menatang ni, Ajau, whatever. Eh, kalau korang nampak dalam trailer tadi tu pun, dia macam bersama Kinnitch tadi tu, right? Tapi macam ngam jugalah kalau diorang buat Ajau dengan Kinnitch ni bersama, sebab ya, Naruto and Sasuke, so yeah. Next one kita ada Kid Loli, Shit Loli, I don't know man how to pronounce. Tapi ya, dia waifu, so kemungkinan besar aku akan pull. Elemen apa dia guna, aku pun tak tahu. Sebab rambut pink, aku macam tak boleh nak, oh, maybe boleh jadi Electro. Aku rasa Electro, aku rasa Electro lah. Sebab dia macam combine pink and purple, so yeah. Then kita ada Zilonen. Okay, Zilonen. And ini pun Geo character, and aku rasa dia ni memang 5 star. Lepas tu kita ada Yen San. And ini memang kita dah tahulah, dah lama tahu dia ni akan keluar dekat Netland. Sebab Yen San ni tak silap aku, dia yang keluar dekat dalam trailer yang dulu, yang dah lama dah Genshin keluarkan tu. And then kita ada Shasha ataupun Kaska. Aku memang tak tahu pronounce masing-masing punya karakter ni macam mana. Aku memang kena belajar nanti. Tapi karakter dia ni memang nampak menarik. Design dia nampak cool. And waifu, yes. Elemen apa, I'm not sure. Maybe boleh jadi Pyro pada aku. And of course lah, this is our Pyro Archon, iaitu Mavuika. Elemen memang dah tahulah, right? Pyro, of course. Tapi adakah dia akan jadi lagi power than Arlecchino? Itu aku tak pasti. Aku harap lah, aku harap dia memang akan jadi lagi powerful than Arlecchino. Tapi itu pun kalau dia ni DPS. Kalau dia support pun tak ada masalah. Aku tak kisah. Tak kisahlah dia ni sampah ke tak, I don't care. Even karakter dia pun, kalau dia sampah pun, tapi karakter design dia lah, wow. And last, kita ada Auroron. Okay, ni senang pronounce dia. Auroron ataupun Auroron, aku rasa. Design dia memang lawa. Nampak cool lah, nampak badass. And ini je merupakan karakter lelaki yang kita ada selain daripada Sasuke tu tadi. And lagi seorang Capitano. Capitano tu pun aku rasa, aku tak sure dia akan jadi playable ke tak, tapi harap dia akan jadi playable. And kalau dia jadi playable, memang 100% aku akan pull. So, my plan, karakter yang aku nak pull dekat Netherland nanti, first Aurora ni. And then aku nak pull Mavuika, dah dua.
Lepas tu si Kaska ni tiga, Insan, Iansan ni tidak, and Zilonan ni kemungkinan aku akan pull, so ada empat. Kit Lali ataupun Cik Lali ni pun maybe aku pull, five. And last, Kinage. That's it. So ada enam karakter aku nak pull nanti. Tapi ya, aku pun tak sure diorang ni 4 star ke 5 star. And kalau Capitano jadi playable, total 7 karakter lah yang aku nak pull dekat Netland. Damn, banyak siut. Tapi Primus cukup ke tidak, aku tak pasti. Korang macam mana pula? Siapa karakter yang korang nak pull dekat Netland nanti? Adakah semua ataupun ada pilihan masing-masing macam aku? Let me know in the comment below. And sampai di sini sajalah kita punya video hari ni. Harap korang semua enjoy. And kalau korang enjoy, jangan lupa untuk like and subscribe sekali. Until then, kita akan jumpa lagi lah next time. InsyaAllah. Bye-bye. I'm gonna use it to see